Baik kamu hibang aida, iba saya kuka perang kedua. Bapak Budi Nangro, nya tiba-tiba ada kaman Nangro mangga-mangga lima ro urung ya cok asih kenan. Hangku mah kedua yan. Bapak perang pipoh Aceh, damai pipoh Aceh. Pajan dedong saya ke pemain kedua melu acara. Tapi wan cara pemain buka, saya kita mau buru pipoh Aceh kan kau urung ngasih nadat. Yang kedua, mungkin yo kalau dia protes tentang datang kedua. Jadi sejarah lembaga di Aceh kaitupi surat persetujuan kepada pemerintah Aceh dalam perkara pengelolaan Blok B lagi itu dalam di padang pegah puno. Lu cuma ingin pegah yakinnya batu, kon ingin menang yakin pimpinan kon. Ilun dan saudara di lokasi ladang blok-bloknya lah. Jadi dia jadi saudara kata usang. Kalau dia buya kru kata hari dandang. Karena aku di jaju, dia awak aja saudara kru hanya padam. Jadi bersetujua lembaga atau lembaga dia tak nyampun sang di perah nama di kutap pun biar bukan hanya pemerintah aja kira. Nah tiba-tiba karena dia punya surat Pak Jarogo bahwa DPR kayak itu surat persetujuan kali ini kali ketua terhadap proses kerjasama pemerintah Aceh dengan PT-PT Damong di PT-PT Dudong Nangro Aceh di Pasir Kahana Empat. Jadi oleh karenanya BIPK ikut maju ketua. Maka lu fikir suratnya akan berubah juga. Surat itu tujuan waro terhadap pengolahan Blok B dengan kerjasama yang kalian dibentuk di Nya nak ajar berubah juga, lihat dulu pertama ini. Terlibatkan pemerintah tingkat dua Aceh Utara. Baiknya Bupati ataupun DPR dan toh-toh dinah terkait dan menyangkut dengannya. Baik kamu hibang aja, ibas saya kuka perang kedua. Bapak Budi Nangro, ya tiba-tiba ada kamar Nangro, mangga-mangga, lima roh, udah nggak coba sih kenal. Angku mah kedua ya, sama sabo berada alam tuh ya. Kemudian masalah pilkada kedua, lu rasa pemerintah Indonesia juga baik kalau ada, ya di Aceh aturan sana, pilkada 523, ya 523 udah punya. Punya orangnya 2017, orangnya 2022, harus punya. Punya harapan yang buka, saya kita mau berpukuh, udah Aceh, kalau kita udah ngasih lihat. Jadi posisi Aceh, lidamnya, nyona kewenangan di yang kan disetujui dalam perundingan, toh wewenang Aceh, toh wewenang Indonesia. Jadi pengen boleh balik oleh Aceh, kira-kira tanya pimpin Aceh, benar kewenangan Aceh, karena itu dengan perang yang panjang. Gaduh di masa tanya umat kekuasaan dalam pemerintah Aceh. Nyaman tahu lu dengan urunan ketua, karena ada dalam sejarah kau ikut, pura-pura Aceh dulu. Pernah ada perang pipoh huru Aceh, damai pipoh huru Aceh. Baca dedek saya ke pemain ketua, melalui acara. Kapuan itu jatuh kera itu. Menang mentong dua, lagi mah itu penyampaian. Mungkin yang telah. Sebenarnya guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.